pinake pengawit. Titiang ngicen gala saneka pertama, ring sekegong kebiar dewasa, sanggar seni suara mustika Banyuning, Kecamatan Buleleng, Dute Jagat Buleleng, sane jagi ngaturang tabuh kreasi pepanggulan Bayu Banyuning. Sedurungnya, jagi aturang titiang daging sinopsis tabuh kreasi pepanggulan punike. Bayu Banyuning. Air merupakan karya agung sang pencipta. Danau, sungai, laut mewadahi aktivitasnya sepanjang masa. Kehadirannya merupakan sumber kehidupan setiap insan manusia. Air adalah karunia Tuhan yang paling mulia. Kekuatannya tidak hanya memberikan manfaat bagi keberlangsungan makhluk hidup di dunia, akan tetapi juga bisa menimbulkan problematika bila tidak menjaganya. Air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Mungkin itulah kiasan yang tepat menggambarkan kehidupan manusia sekarang. Malas berpikir dan tidak berhati-hati terhadap sikap dan perilaku mereka yang dapat mengacaukan harmonisasi alam dunia. Berawal dari memaknai kekuatan air, penata mencoba mengimplementasikan ide tersebut ke dalam sebuah tatanan unsur-unsur musikal seperti tempo, melodi, ritme, dan dinamika sehingga mampu menggambarkan kekuatan air yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk garapan tabu kreasi pepanggulan yang berjudul Bayu Banyuning. Bayu yang berarti angin yang merupakan simbol kekuatan. Banyu yang berarti air yang merupakan interpretasi dari kehidupan, dan ning atau ening yang berarti bersih suci. Bayu Banyuning ialah simbol kekuatan suci kehidupan yang dapat mempengaruhi akal pikiran dan perilaku manusia agar senantiasa tangguh berlandasan kebenaran. Penata Karawitan Madewira Okta Atmadi, support by Omkara Madulingga. Inggih hidadane para pemirsa lan penonton sane wangiang titiang, sane mangkin ngiring, sareng sami ngaksi lan nyaksiang, sekegong kebiar dewasa, sanggar seni suara mustika Banyuning, pinake Dute Jagat Buleleng, antuk tabuh kreasi pepanggulan Bayu Banyuning. Ring penabuh inggih durusang.
Thank you.
Thank you.